Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Pila Lembah Pinus yang lokasinya ada di Kecamatan Tenjolaya. Nah, kebetulan sekarang kita sudah sampai di lokasi. Tempatnya seperti ini ya, lumayan bagus pemandangannya juga, dan ada beberapa bangunan pila di sini yang bisa digunakan untuk nantinya untuk acara-acara keluarga atau lain sebagainya. Nah, seperti kita lihat di sini, nah, ini ada bangunan pertama. Ini bangunan pertama. Kita lihat ke sana. Ada apa lagi? Nah, di sebelah sana juga ada bangunan. Nah, ada bangunan di sana. Tempatnya bisa ya nanti disewa mungkin ya, di tempat untuk menginap. Nah, ini lokasinya seperti ini. Bila memandang ke bawah sana, ke lembah, ada lagi pemandangan lumayan bagus. Ya. Oke, ini ada jalan ke atas. Nah, di sana lihat sana bangunan. Ya, coba lihat ke atas. Jalannya ke atas ya. Ada bangunan utama ini kayaknya. Ada bangunan utama. Lihat sekelilingnya. Oke, kita naik ke atas. Ada kolam renang juga ya. Cocok untuk kasih keluarga. Itu ada ya lumayan. Nah, di situ juga ada bangku-bangku untuk santai, pohon bambu kuning. Ada apa?
ada aula ya, ada aula lumayan luas. Nah, di situ juga ada kamar mandinya. Sedangkan sebelah sini ada lumayan curam ya, tapi sudah tertata dengan rapi, jadi ya sangat cocok untuk tempat rekreasi. Nah, di situ oke, kita review. Itulah review tentang Villa Lembah Pinus yang berlokasi di Jalan Makati,
Kampung Gunung Malang, Desa Gunung Malang, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Tempat ini sangat bagus, terutama untuk acara-acara family gathering dan lain sebagainya, karena sangat jauh dari hiruk-pikuk kota dan juga masih berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Yang kurang dari tempat ini hanya akses saja ya, akses menuju lokasi dari jalan utama yaitu Jalan Gunung Malang masih berupa jalan yang sebenarnya sudah dibeton, tetapi jalannya banyak turunan dan tanjakan yang sangat curam dan juga banyak beton-beton yang sudah terkelupas sehingga menyulitkan perjalanan menuju ke sini. Seperti tadi, rekan kami juga yang membawa mobil sempat terperosok di parit. Nah, itu saja gambaran untuk lokasi Villa Pinus yang berlokasi di Desa Gunung Malang, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Selamat menikmati dan jika Anda berminat silakan berkunjung ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.